tanggungjawab kita, tanggungjawab kita untuk membayar apa bayaran-bayaran caj perkhidmatan kita kena bayar kan, untuk services kita dekat dekat perumahan ni kan. Mungkin kadang kita cakap macam mana nak bayar, ini pun tak jaga. Sebenarnya kita kena faham cukai taksiran yang kita bayar, cukai pintu yang kita bayar tu kan. Kalau kita tengok tu tepi-tepi jalan, bus stop, lampu jalan, pasar, semua tu servis-servis tu berapa banyak kalau boleh digariskan, bukan hanya kat kawasan kita je. That's why kita kena bayar. Yang kita bayar tu pun not even 5% daripada jumlah yang dikeluarkan oleh pihak majlis sebenarnya. That's why kita kena bayar. Kita kena bayar. Bukan apa, ini tanggungjawab kita. Malahan kalau tak bayar, oh, keluar notis E, yang main-main dia sitanya. Betul, saya dulu saya buat. Bila saya datang kat ada satu taskar tu, kita orang tak ada barang. Nak taskar-taskar, nak kalau nak sita sangat, sita lah glongso ni buai. Dia cakap macam tu kan saya. Kita sita budak-budak talika. Oh, okey, kita bayar. Boleh pula bayar. Kan, macam tu. Kemudian pada yang menyewa, kadang ada tu dia duduk situ dia menyewa je. Pada yang menyewa, dalam akta dah cover, dah akta kerajaan tempatan 1976 ni dah cover, kalau kita tolong bayarkan cukai, berhak untuk tolak daripada jumlah sewa tu. Boleh bayar. Ha. Siapa ajar? Samsul Bat ajar. Begitu. Kan? Itu kena buat. Eh? Jadi disiplin, patuh peraturan kat kawasan kediaman. Ni kadang-kadang buat ubah suai. Ha. Minta maaf cakap, mentang-mentang dia tingkat bawah, kau boleh buat garaj kat bawah. Kau boleh buat porch. Parking tu sampai ke dalam. Apa masalah? Ingat longkang yang bawah tu bukan kau punya. Longkang tu sebenarnya share sampai ke atas. Faham tak? Kena ingat tu, saliran ke apa benda yang kat bawah, jangan jadikan hak milik sendiri. Jangan. Kadang-kadang ada tu buat tu. Buat awning tak minta kebenaran, tak ikut spek. Tu belum cerita lagi disiplin ni, disiplin sendiri. Kadang-kadang kejap-kejap ni jamban tersumbat lah, apalah ini. Bila kita pam-pam-pam, segala binatang ada dalam tu. Macam mana kau buang apa kat dalam tu? Orang buang air je. Yang kau buang batu, kau buang kayu, kau buang badan, apa semua, baju pun buang dalam tu. Apa hal? Macam mana tak tersumbat? Disiplin. Kobau pun tahu tu lubang jamban. Macam mana kau boleh tak tahu? Kadang-kadang macam-macam barang, bila kita pam tu macam-macam barang jumpa. Itu yang jajak terapung, jajak terapung tu. Sudahnya ambil papan tutup terus, nak berak keluar. Tak payah buang air kat dalam rumah tu. Sebab apa? Teruk sangat dah, tak jaga. Tu. Macam-macam jumpa. Itu yang belum cerita lagi. Kan common property tadi. Kan yang sepatutnya digunakan dengan baik secara bersama tak dijaga. Ada setengah apartmen ni ada surau. Surau pun tak jaga. Kan? Jagalah elok-elok. Jagalah elok. Kan? Sebab kalau kita menganggap benda tu macam hak kita, kita akan jaga betul-betul. Ini tak kita rosakkan. Itu kita tak nak. Kan? Tu belum cerita lagi. Kalau ada pondok telefon memang tinggal pondok ajalah. Kan? Kalau ada barang-barang tertentu memang tak ada, barang dah tak ada, tinggal nama aje. Ha. Itu masalah dia. Jadi kita kena jaga. Kan? Kemudian hartanah strata juga mengalami penyelenggaraan yang buruk jika pemilik ini tak bayar yuran, dan kemungkinan ia akan memberi kesan penurunan dalam nilai pasaran. Betul, tak jaga. Saya dulu ada satu, pernahlah jaga, kalau pernah tengoklah cerita Natasha dulu. Ha, dekat kolej Legenda, dekat ni, dekat apa, dekat Jalan Pajam tu ada kolej Legenda. Oi, problem sangat. Sebab apa? Sebab apartment tu sampai kesudah tak jumpa geran dia, tak jumpa title dia pun tak jumpa. Kejap lelong kat orang ni, lelong orang, sudahnya tak tahu mana pergi. Nak jual tak boleh, nak jaga pun tak boleh, pening kepala. Banyak masalah. Tapi kalau kita ni dah tentu asal usul, semua dah tahu hak milik kita, semua dah tentu, jaga lelong. Jagalah elok. PBT insyaAllah dia akan memberikan kerjasama, dia akan bantu untuk tolong sikit punya hal tu kalau setakat nak buat gotong royong. Tetapi bila buat gotong royong ni satu isu juga. Bila buat gotong royong, banyak persatuan penduduk ni dia buat bukan gotong royong, dia buat royong gotong. Royong gotong ni, tahu apa beza gotong royong dan royong gotong? Beza gotong royong, penduduk akan sama-sama kerjasama bersihkan kawasan dia.
Tapi kalau royong gotong, dia ambil gambar masa peresmian aja. Sudahnya yang bersihkan semua staf-staf majlis. Itu masalah. Itu namanya royong gotong. Jadi janganlah macam tu. Kalau macam tu semua orang boleh buat gotong royong. Dan biasanya pihak PBT akan beri insentif sedikit untuk cover duit jamuan. Biasanya, saya tak tahulah ada ke. Ulu Sangor dia bagi ke? Dia buat gotong royong, mungkin dapatlah macam tadi 300, dapatlah duit, duit apa, duit karipap, duit mihun. Tapi dia kena initiatekan sendiri. Jadi semenjak daripada itu, satu je saya pesan pada PBT. Kalau buat gotong royong, maklumkan dari awal, kami pihak PBT hanya sediakan logistik saja. Barang-barang dan juga lori untuk angkut sampah tu, itu saja. Ini dia ambil gambar bukan main ni. Pegang cangkul. Lepas tu post, alhamdulillah dapat juga laksanakan gotong royong hari ni. Sudahnya yang membersihkan staf majlis bukan dia. Itu yang geram tu. Kan? Nah, tapi benda tu tak berlaku di Ulu Selangor. Benda berlaku dekat ulu-ulu lain. Ya, alhamdulillah. Selangor okey, Selangor okey. Kan? Nah, jadi mana yang terasa tu minta maaf ya. Kan? Ambil gambar bukan main lagi. Selfie. Ada fungsi serta penduduk yang gila selfie, ada. Kan? Tak tentu harah hidupnya. Kena mesti kena selfie, mesti kena ambil gambar, mesti kena update. Tak apa. Kalau memang kita buat, tak apa. Kemudian menjaga kebersihan dan tertib kejiranan. Kita jaga. Kadang-kadang tahu apa pantang larang dia. Kena tahulah. Macam duduk apartmen. Apa pantang larang dia? Janganlah bela binatang-binatang yang tidak boleh dibela. Boyo bela. Boyo, rimau dua ekor lah. Lepas tu dia lopeh yang petang-petang kan. Ada satu rumah dulu yang saya jaga. Dalam satu rumah ada 25 ekor anjing. Masa tu saya bekerja, kita ada unit penembak anjing. So kita pergilah. Tembak seko-seko. Keluar muka aku ke muka depan tu. This is a dog killer. Datanglah persatuan pencinta haiwan. Oh, masa tu lah dia datang. Kita perlu lebih bersifat berperikahaiwanan. Oh, ada istilah tu. Oh, macam-macam. Ada satu rumah teres tu, bela 40 ekor anjing. Rumah teres lah. 40 ekor anjing. Dua rumah kanan kosong, dua rumah kiri kosong, tak ada orang. Siapa sanggup duduk? Bayangkan. Lepas tu petang-petang dia bawa anjing-anjing dia tu, dia lepas kat taman permainan kanak-kanak. Macam mana budak-budak anak ni tu yang kita tembak tu? Bila dah tembak baru tergege, contoh cerita haiwan dah datang. Dia siap bagi t-shirt lagi. Dia bagi t-shirt. T-shirt tu gambar kucing happy, sad, kan? Worried, semua ada gambar-gambar muka reaksi kucing tu. Oh, baguslah. Tapi lawa lagi lah baju yang you all dapat ni, kan? Macam tu lah Nabi tahu, macam tu lah kan. Yang faham-faham lah, tak faham sudah lah. Kemudian haiwan yang peliharaan ni pastikan tak mengganggu. Mungkin kita bela tak banyak, tapi tak mengganggu. Jangan mengganggu. Contoh kita beli ikan tapi tak jaga, bau busuk tu terus sampai kepada jiran-jiran sebelah. Itu masalah dia. Sebenarnya untuk makluman semua, bukan hanya binatang aja tau menyebabkan bau tu. Kadang orang ada juga tak mandi. Jiran tak macam mana hidup dia tak mandi. Bau tu, ya Allah, semerbak. Satu sekali berlaku di apartmen di Putrajaya. Kematian dalam rumah. Dah 5 hari baru tahu jiran mati. Dah bau busuk berlaku. Nak cakap macam mana? Benda tu berlaku. Jadi mana kata kita kena cakna ambil tahu. Hisap rokok. Hisap rokok di beranda. Lepas tu buang kat tingkap. Kena kat kepala orang bawah. Hisap rokok bang. Kena pula dekat baju yang tengah sidai dekat bawah tu. Sidai kain. Kan ada penyidai dekat tingkap tu. Perah kering-kering dulu. Sekarang ni tak ada perah nak. Semua pakai apa, pakai apa? Mesin otomatik. Kalau semi auto pun okey lah. Semi auto. Tahu semi auto? Yang sini basah, sini kering. So pindahkan kat sebelah. Pusing tak mau, pakai lutut tu. Bam! Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Ha tu. Semi auto nama dia. Jadi dah sidai tu tak adalah dia menitik-nitik. Ini kan tak kering. Menitik-nitik. Kena pula baju kawan tu yang bau kering. Ha, itulah dia cerita macam-macam. Nak kena jaga. Benda tu patut tak boleh, tak payah hajar tau. Tapi common sense. Tapi kena cakap juga. Sebab benda tu dibuat juga.
Tu belum cerita lagi rumah tu tolong jaga daripada pemandangan yang tidak baik. Rumah kena kemas cantik, elok, sebab bila jiran lalu ternampak dalam tu, ha, dengan segala barang-barang dalaman kan, terpapar, dipamerkan dengan bergaya, dah lain dah seminggu tak basuh, tersidai dekat situ. Jangan. Tu belum cerita lagi, dia memang panas 24 jam kat rumah. Yang perempuan tu mata berkemban, pintu saja buka, iklan apa? Tuan-tuan, kena jaga benda ni. Nampak eh? Kemudian jangan buang sampah bersepah-sepah menyebabkan pembiakan nyamuk. Ah, jangan main-main. Rumah flat kalau buat kawasan wabak memang. Kalau setiap kali mesyuarat jawatankuasa kecil pelesenan dan pembersihan, memang kita nampak dah. Oh, flat ni dah jadi kawasan wabak. Ha, dari sebab antara kes pertama dengan kes kedua tak sampai seminggu jadi. Kan? Ha, iya. Betul. Macam-macam. Bertakung je. Dia bukan bela. Dia bela nyamuk tu sampai besar. Kan? Dengan penuh bergaya sekali. Kan? Jadi tolong jaga benda-benda ni. Sebab demam denggi ni dia boleh meragut nyawa. Boleh meragut nyawa. Kadang-kadang nyamuk tu puncanya nyamuk kita yang mati ni orang sebelah rumah. Itu masalah dia. Satu lagi pencemaran bunyi. Jaga juga pencemaran bunyi. Juga sampah je bunyi. Dia keluarga dia memang jenis darah seni mengalir. Kan, memang gila karaoke. Kalau tak karaoke memang kena sama babi. Jangan nak macam mana. Dia nak karaoke juga dengan tahap rumah flat. Ni dia tak tahu ni dinding ni dengar sebelah ni. Dan dia pula speaker tu letak keliling rumah. Ya Allah Akbar. Bila dia nyanyi tu, bila sampai tang chorus tu lah yang paling azab sekali jenjiran nak dengar. Kalau ikutkan cara dia menyanyi tu, kalau dijual album dia sedara mara pun tak nak beli. Itulah cerita dia. Standard dalam punya teruk lah kan. Jadi tolonglah, jangan buat pencemaran bunyi ni. Lagi satu lagi, bertukang. Tahulah kamu tu mahir nak merepair kenderaan. Tapi janganlah repair motosikal dekat bawah tu, dekat beranda bawah tu, janganlah. Tolonglah. Teng 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 teng. Ya Allah Akbar. Jangan. Ini semua pencemaran yang biasa kita buat. Kemudian bersatu hati. Kan, sama-sama. Alhamdulillah tadi datang semua tadi. Tak kira pengerusi, tak kira timbangan pengerusi, semua datang tadi. Saya tengok budak-budak datang, sian saya tengok. Pakai slipper je budak tu, alah, saya tengok. Tak sempat briefing, beritahu pakai kasut, alah, sian. Ada budak ni rambut pun tegak-tegak, lagi baru bangun, dipaksa datang sini ke tak tahulah tadi, sian budak tu. Ada satu grup tu yang paling saya kesian, nama dia Healing Healing. Sebab healing ni tak adalah, mungkin dia pilih nama tu sebab sedap. Tapi healing ni biasa untuk orang sakit jiwa tau. Ha, jangan, lain kali tukarlah, pakailah nama lain. Tapi faham healing. Tapi dengan sampah tu tak kata. Tapi baguslah, bagus. Saya dulu ada satu isu pasal rumah sampah ni. Dulu kan ada pusat kita semula. Pusat kita semula ada satu cerita popular kan. Ada orang boleh keluarkan tong sampah kat pusat kita semula ni. Dia ubah suai jadi gerai dia. Gerai berniaga. Aduh, sakit kepala. Pengarah undang juga sakit kepala. Kita pun bagilah notis. Kita cakap kat dia, kalau dalam tempoh 14 hari ni abang tak clearkan, betulkan balik, kita akan serbu. Sita barang-barang dia. Lepas 14 hari tau, kita dah ready dengan polis, dengan apa semua, dah ready nak pergi. Dia boleh panggil dia, yang berhormat kawasan rasmi gerai dia. Wajar tu. Pening kepala. Yang ambil kali majlis pun sama duduk tu. Ha, pening, sakit kepala. Ya tuan. Tapi bukan sini, sini okey, tempat lain. Saya cakap, tempat lain. Macam-macam. Macam-macam, isu-isu PBT ni. Tu sebab tengok, saya ingat Tuan Hasri kita ni, dulu saya ingat saya jumpa dia last, rambut hitam lagi semua. Hari dah putih banyak betul, mikir pasal kawasan orang ramai ni. Aduh, sian. Betul. Saya ni syukur sangat dah ada bersara. Dah ada kat pencen. Kalau tidak ni kejap-kejap, treng, treng, treng. Ada je aduan orang. Sakit kepala.
YDP siapa pergi dia cari? PU ke? Samsul, tengok ni Samsul. Samsul ni dengar ni channel Samsul tu. Oh. Mati pun kena jawab telefon. Eh, pegawai-pegawai majlis ingat tau. You all dapat elon telefon kan? Dapat elon telefon ni mati pun kena jawab telefon tau. Tak ada istilah malam, dah luar tu kerja, tak ada. Kena jawab. Kalau kau tak nak jawab, kau pulangkan balik elon telefon tu. Ya, muat wasa mana ketua muat wasa? Ketua muat wasa, ketua kena wasa, kena pakai uniform. Tidur pun pakai uniform. Ini dia pula pakai kot, pakai tie, apa hal? Pakai. Ya, ini beritahu betul ni. Itu sebab, tapi jangan risau. Sebenarnya PBT ni satu je. Kita ada satu power yang paling besar. Power kita yang paling besar mana? Full council. Apa-apa hal, full council. Apa-apa hal, full council. Tu je. Ahli majlis biasalah. Kita ni dah zaman paperless kan. Jadi mungkin dah masanya kita dibekalkan iPad. Meeting pun kalau boleh paperless. Kita pakai iPad di meeting. 2-3 minggu iPad pun tak ada. Mana iPad? Cucu main. Mana iPad ni main? Tak ada. Sudah pakai kertas yang cantik-cantik kat kan. Boleh, boleh, tak ada masalah. Cuma setiap kali full council, ahli majlis kita letakkan. Setiap kali sebelum start mesyuarat, dua ahli majlis akan bentang paper apa dia nak buat kat kawasan dia. Bagi cadangan, bagi show. Biarlah setiap tahun tu nampak kan, macam-macam benda-benda baru. Janganlah asal cadang kan, lawatan sambil belajar luar negara. Itu tak payah cadang, itu biar kita cadang kan. Contohlah, ini antaranya lah, antaranya lah. Ahli majlis sebenarnya bagus sebab ahli majlis ni penting. Sebab dia jadi penyampai, pemudah cara antara masyarakat dengan PBT. Penting. Kan? Jadi dia pemudah bagi kesedaran pada masyarakat dalam masa yang sama menyampaikan suara rakyat kepada PBT. Ya. Dan kita kena ingat dalam pakman ni kita saling perlu memerlukan antara satu dengan yang lain. Ambil tahu, cakna. Jiran sakit, ambil tahu. Jiran ni ada masalah, ambil tahu. Lancarkan derma kilat untuk bantu jiran yang seorang ni. Lancarkan, contohnya buat apa skim khairat kematian. Ambil yang paling minimum. Sekarang ni takaful, paling rendah RM20-25. Yang coverage dia untuk orang yang penama dapat cover RM2,000. Yang tanggungan dapat RM1,000 at least. Walaupun dia akan dapat kemudian, at least ada kita buat untuk satuan kita kan, untuk orang ramai kan. Lepas tu kalau jiran balik kampung, tolong pastikan jiran tahu saya nak balik kampung ni. Tak adalah lama sangat, dalam setahun. Mak setahun balik kampung tu kan, balik tu kau pergi terus ni kan. Tak adalah balik dalam ni, ha, kebetulan di Pabali kita orang memang gemar berkumpul time di Pabali, ha, balik. Jadi minta tolong tengok-tengok kau rumah ya, tengok. Ini tak, kawan tu baru ada satu jiran tu baru pindah. Jiran tu baru pindah. Lepas tu esok tu ada orang datang, pindah pula barang tu keluar. Baru pindah, nak pindah balik. Rupanya yang hari kedua tu pencuri. Pencuri sebab apa? Tak tahu. Tak ambil berat, tak ambil tahu tentang apa yang berlaku dengan sekeliling. Dan begitu juga menghormati hak masing-masing. Kadang-kadang saya tak tahulah, ada setengah ni memang dia dah reserve kan, ni parking lot untuk rumah nombor berapa. Tapi kebanyakan kita ni tak cukup pun petak parking, tak cukup. Ada orang tu sanggup parking kereta dekat situ dan tak bawa keluar sampai bila-bila. Dia naik motor je, biar je kan. Sebenarnya kereta tu dah tak jalan lah. Protect mati ke apa semua, dia biar. So sekarang ni kalau rasa-rasa tak pakai, alihkanlah. Bagilah peluang orang lain gunakan petak parking tu. Dan kalau kita parking menghalang, mungkin tinggalkan nombor telefon atau rasa tanggungjawab. Manalah tahu nanti ada orang nak keluarkan kenderaan, kita boleh alihkan kenderaan ataupun turunkan handbrake. Tapi turun handbrake ni bahaya sikit sebab kita tengok memang dah tak ada dah kereta tu. Dan tu bagaimana kan? Dah ditunda bawa pergi bengkel, dah jadi kereta orang. Tu salah juga.